Tuh tomat. Ayo terus palu ya. Wes yo cuwel. Iya terus. Heeh ngono. Waduh wes ajur kabeh. Waduh bahaya iki bengkel nek ngamuk. Waduh. Jos tenang. Oh, ini satu ya. Ini dua. Ini tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Wahyu Sudah Channel. Bengkel kepruk, sak kepruk kepruk panggah dadi wong beto. Mantap jiwa, utamakan palu. Tereng. Ah. Eh, kenapa motor kok nyendang-nyendang gitu ya? Masa habis bensin ini? Wah, enggak main ini habis. Tak beli bensin dulu dah. Oh, itu anak bakal bensin, Bu. Kayak si aman nih. Tak bebesi dulu, teman-teman. Nanti tak tes motornya seperti apa. Nah, tak beliin bensin teman-teman. Nah, oke, saatnya kita pembahasan. Ini kita kedapatan Yamaha V80 ya, dari Mas Seno. Kalau nggak salah Jawa Barat, Cikarang mungkin ya. Jawa Barat kok. Kemarin itu saya lihat resinya. Nah ini rencananya motor Yamaha V80 ini bukan restorasi ya, bukan restorasi total. Jadi ini cuma pembenahan di mesinnya aja. Jadi nanti di full stroke, full upgrade, nah gitu. Full up. Ini motor udah rasio 4, kopling kanan ya, kopling manual, karburator udah pakai PE24, manifold sudah pakai kodok Yamaha EBZR, dan setir ini semua sudah pakai gas kontan ya ini. Nah ini dan juga cakram. Nah orangnya itu pengen yang lebih galak lagi teman-teman. Nah, jadi biar ada sensasinya, motor tua tapi tarikan mantap, lari kencang. Nah, itu. Dan knalpot juga sudah dikasih racing teman-teman ya. Nah ini racing model ke atas. Saya minta dua knalpot, yang satunya standar dan yang satunya racing ini. Nah nanti kita setting perbedaannya, jadi kan tahu teman-teman ya. Di sini muncrat-muncrat rek sampean.
Wah, motornya kok suaranya tekan-tekan-tekan. Tak coba ya, kita coba ya. Jadi rasanya seperti apa? Dia tem atas, tem tengah, sampai tem bawah, tengah sampai RPM atasnya seperti apa? Kemarin sih kita ngambilnya di stasiun ya, di kereta. Jadi aman, nggak ada yang pecah. Itu dinaikin, saya nggak kita vlog ya. Soalnya memang kita nggak siap-siap, jadi ya tinggal ambil aja. Soalnya lagi di bengkel itu, belum ambil kamera. Itu larinya dicoba enggak cek sih, enggak overhead. Tapi RPM bawahnya kurang katanya. Coba dia. Loh. Satu buah. Empat tuh. Tiga. Empat. Oh, lumayan. Di atasnya lebih kerasa ya ketimbang RPM bawahnya. Sekelas ya Yamaha V80 rasio 4. Nah. Nah. Telat ya. Ya karena enggak ada filternya. Mungkin untuk top speed teman-teman, top speed nanti kita lanjut malam hari aja ya. Top speed kita lanjut malam hari biar nanti tahu larinya seberapa dari yang belum di-upgrade dan setelah di-upgrade ya. Dan untuk knalpot racing standar. Jadi biar teman-teman semuanya tahu gitu loh. Ya, nanti di bengkel nanti saya videoin lagi keadaan motornya seperti apa biar teman-teman semua tahu gitu. Oke. Ini pada lodo semua ini. Bosep-bosep lodo. Bawat mesin goyang semua dulu. Goyang semua. Kita tatain lagi lah nanti biar lebih enak dinaikin. Katanya ini mau buat touring, jadi diusahain lebih maksimal gitu. Bandang tuh, ngecer motornya. Mau. Tiga. Empat. Ini kok perselengnya ada nyantol ya? Di turun gigi tiga kok perselengnya gerjek gitu. Nah ini loh. Kurang paling pengemprasannya. Oke, tata lagi, gampang. Ya sekelas standar ya, rasio 4 standar. Ini atasnya pakai karbu ya, atasnya itu udah lumayan enak lah menurut saya ya. Sekelas standar gitu. Tapi untuk RPM bawahnya, tarikan bawahnya, wah, hancur, nggak bertenaga. Oke, nanti tahu speednya malam hari ya. Gigi 4. Wih, tak mampir ke bengkel beli selebor. Oke teman-teman, ini kita coba malam hari ya, bagaimana nanti kecepatannya.
sampai mentok di berapa ini motor sebelum di upgrade. Jadi sebelum di upgrade nanti seberapa kecepatannya ini. Bensinnya nyembur-nyembur ke kaki karena memang gak ada filternya. Kok gelo-gelo ya? Apa gembos motor ya? Apa supitnya emang udah parah nih? Oke, langsung kita coba ya. Oke, ini satu ya. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Delapan lima. Delapan tujuh. Delapan delapan. Sembilan puluh. Sembilan dua. 93 terus mentok 93 teman-teman. Rasi 4 karburator PE. Udah desa. Oke, kita coba lagi ya. Gigi satu. Gigi dua. Gigi tiga. Gigi tiga. Masih gigi tiga. Gigi empat. Oke, HP-nya mau jatuh. Yang terakhir berapa tadi ya? 90 apa 89 ya? Jadi udah panas ini motor-motor, mungkin motornya. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini ya keadaan motor ya. Seperti ini yang tadi kita video, dan kita video juga top speednya untuk sekelas Yamaha V80 sudah rasio 4 ini ya, karburator PE, terus knalpot juga sudah pakai racing, tembusnya di 93 km per jam di GPS on Android. Nah, masih mantap lah. Lagi seperti ini karbunya, Kehin PE24. Nah, manifold juga sudah pakai kode E1ZR. Dan untuk bloknya ternyata kita lihat-lihat ini sepertinya imitasi ya. Nah, bisa dilihat itu kode-kodenya. Tidak ada tulisan CC-nya di sini. CC-nya malah di bagian kanan. Yang orisinal itu di kiri bareng sama kode. Nah, itu dia CC-nya 79 di kanan. Nah, ya nanti kita videoin lagi biar lebih jelasnya ya, imitasi dan orisinal. Ini imitasi bloknya.
Jadi ini sudah rasio 4 dan kopling kanan. Kopling dudut ya? Hah? Kopling dudut dia itu dandani mana? Ayo, mesti setutel lain. Koplingnya seperti ini pembuatannya. Wow, gila, mantap juga. Bisa fokus lah. Nah, ini dia. Ini juga sudah double starter teman-teman. Tapi double-nya cetek-cetek aja. Bendingnya rusak ini. Nah, ini nanti bakal kita upgrade teman-teman ya. Bakal kita upgrade jadi 100 ke atas nanti isinya. Kita ganti bandulnya custom, terus kita strokein. Pistonnya juga nanti kita pakai mungkin Alpha nanti ya, terus di porting lagi, kita porting besarin sama setting ulang. Tentu saja langgar bandul dan seal crook A, seal yang lain, packing set nanti kita ganti juga. Nah ini teman-teman, ini kita mau proses pembongkarannya. Nah, untuk video kali ini mungkin part 1 ya, nanti proses pembongkaran part 2 sampai part 3 nanti. Oke, ikuti terus video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Salam 2 tak, salam Yamaha V7584 79cc. Ada-ada yang